nanti akan ada pembelaan dari pihak kita untuk Mas Vicky mudah-mudahan bisa bebas murni. Tapi yang pasti untuk kasus ini saya percaya bahwa suami aku tuh nggak bersalah. Berharap Vicky Prasetyo bebas murni, Kalina yakin suaminya itu tidak bersalah. Karton News, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Pasalnya, Kalina saat ini sedang mengandung buah hatinya bersama Vicky. Namun di sisi lain, ada hal yang masih mengganggu pikiran Kalina. Suaminya masih terikat dengan kasus dengan mantan istri terdahulu, Angel Lelga. Yang lagi, kalau dibilang memaafkan nggak? Saya marah, ya. Saya marah. Saya bilang memaafkan juga nggak gampang buat saya memaafkan mereka itu, ya. Tapi kembalikan lagi, yang terpenting buat saya adalah begitu mereka membuat kejahatan kepada saya tidak membalas dengan kejahatan atau memfitnah mereka. Itu sudah cukup buat saya. Hal ini ia ungkapkan pada kanal YouTube Maya Al-Eldol TV. Saat itu Kalina mengungkapkan jika dirinya bahagia akan pernikahannya dengan Vicky. Hanya saja ada satu hal yang mengganjal. Alhamdulillah bahagia. Cuma ya mungkin kendalanya adalah karena Mas Vicky masih proses persidangan dengan mantan istrinya, ungkap Kalina pada kanal YouTube Maya Al-Eldol TV, Senin tanggal 18 Juli tahun 2021. Kasus antara Vicky dengan Angel Lelga memang sudah ada sebelum pernikahannya. Kata Kalina, antara dirinya dan Vicky bahkan mulai dekat saat Vicky keluar dari penjara. Di situ Kalina pun sudah menerima apapun konsekuensi yang akan dihadapi ke depannya. Namun sebagai perempuan, ia pun tidak membayangkan akan menjalani pernikahan seperti ini. Di mana suaminya dituntut 8 bulan penjara. Belum putusan, tapi dari pihak Vicky akan ada pembelaan nantinya. Kalina pun berharap jika suaminya dapat bebas secara murni. Kalina sendiri sangat yakin jika suaminya tidak bersalah. Dan apapun yang terjadi ke depannya, mau itu kembali ke penjara, nauzubillah min zalik, bukan mendoakan. Tapi itu ketentuan dari Allah. Tapi untuk kasus ini, aku percaya suami aku tidak bersalah, katanya.